lalu guys, waduh, iki tim senyap, tim cyber yang mendukung dari belakang dan katanya kenal sama Bapak Tomli. Wah, iki yang mendukung bikin website RP3 noning Mas Iun. Waduh, iki kita lihat aja, cekidot. Aku belum, assalamualaikum lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lo kok waalaikumsalam kabeh yo? Aku belum, assalamualaikum lo. Terima kasih teman-teman ke bener, untuk ini dah Mas akunnya. Ini dari betul Mami. Iya iya. Gimana gimana Mas? Ini yang mau ditanyain apa nih? Tadi harus didengarkan nih tim cyber apa ya guys? Mi main web mi. Oh yang di web itu sampean dah. Betul. Bener tim ya? Iya. Yang ini ya, apa namanya, web Sobat Ngarit, bener nggak sih? Betul Mami, betul sekali. Kemarin betul, juga sudah disampaikan sama Mbak Intan ya. Kalau nyambung di Daily Wafa, bener ya? Betul sekali Mami. Tim cyber hanya membantu misi selesai HPS akun, hapus akun. Sobat Ngarit yuk belajar seperti Pak Dap. Oh. Sik, taruh mana sih? Simak sih, simak sih. Jadi orang mana Mas? Bisa bahasa Jawa? Saget mi. Oh iya, orang mana? Kulo dari Semarang Mami. Oh Semarang, biasa ini websitenya siapa? Apa? Sama ngertas yo. Jangan diperhatikan ya, tabnya anak-anak mi. Itu tabnya anak-anak seperti itu. Yo, saya juga punya. Papi ini punya tim saya berbanyak Mas. Iya, saya tahu. Itu di Bubarno Mas. Saya kenal. Di Bubarno wesan Mas. Saya kalau sama Papi ya mungkin angkatannya masih jauh di bawah Papi. Enggak lah, enggak semuanya itu belajar kayak gitu. Betul, betul. Tolong nggih. Tolong apa Mi? Solo nggih sampean. Mboten. Saya Semarang. Oh, Semarang. Oh, cuma Semarang. Sekarang domisili di Kediri. Oh Kediri, deket sama Roy jadi. Roy ya. Terus apa Mas yang dilakukan biasanya apa Mas? Saat ini masih push sampai saat ini masih push trending. Masya Allah, lemah teles apapun yang sudah dilakukan untuk lemah teles. Masya Allah sing bales. Ting. Menjalankan misi, kalau misi ini sudah selesai saya hapus akun. Oh, loh. Kenapa kok gitu Mas? Karena di sini kami tim cyber hanya fokus untuk membantu saja. Oh, prioritas tim cyber hanya membantu ya guys ya. Oke. Jadi kerjaan selesai sudah bantu akun mau dihapus. Gitu. Fit-fitnya sama juga ini tentang apa namanya? Ya itunya yang ada di aku takut kena ban PL nanti. Iya. Yeah. Oh juga tentang itu ya. Iya. Yeah. Apa Mas ini Mas apa namanya kasih sepatah dua kata kenapa support Sobat Ngarit ataupun Fauzana dan ya di apa namanya Iyun kenapa Mas? Maksudnya apa? Saya di usia seperti sekarang ini. Pinten Mas kalau boleh tahu usianya? Banyak banget, enggak mau disepul banyak. Oh, banyak pinten? Ya, yes, pokoknya banyak gitu Tommy. Oh iya. Terus saya enggak bisa sepil. Nanti ini yang di bawah pada kepo semua nanti. Nggih. Yaitu itu awalnya kita awalnya sih saya cuman menganggap itu hanya karangan anak-anak kecil sekarang, tapi begitu melihat kesederhanaannya Mas Iyun, kerja kerasnya Mas Iyun, dia menghadapi teman-teman yang istilahnya orang yang di atasnya, istilahnya dia bersabar seperti itu. Kita ini sebagai orang tua sampai bilang kok masih bisa ya, kok masih ada ya anak yang seperti itu. Lalu kita tiba-tiba ketemu sama teman-teman yang sekarang ini satu tim. Oh ada ya, banyak ya Mas? Kita cuma 6, 7
Mami. Oh, bertujuh. Oh, Betul, Mami. dalam grup atau apa itu? Kita pisah-pisah. Ada yang di Jawa Barat, ada yang di Jawa Tengah, Jawa Timur, Ausi, sama Makassar. Oh ya, nanti coba saya cek fiti-fitinya nggih. Nggih, monggo Mami. Saya lihat websitenya, belum saya ampiri soalnya. Ya, enggak apa-apa. Kemarin lihat beberapa FYP memang iya sempat. Saya juga like-in juga kok. Nggih. Nggih, terima kasih Mami sudah di-like. Dan kebetulan sempat Bunda Fauzana hadir waktu kita komal itu untuk membahas web ini. Tempat datang juga mengapresiasi kami. Sebenarnya kami jadi gak... ini anu ya guys ya. Tim cyber yang membantu dari belakang ya sebetulnya. Jadi membantu Mas Iun juga membantu Bunda Fauzana apa ya? Ada 7 orang ya. Mau naik nih. Ini bukan panggung saya dan ini bukan panggung teman-teman. Kami adalah orang yang duduk di ujung tim menyaksikan panggung. Adik-adik kami, saudara-saudara kami, kelas, teman-teman kami, kelas, dan kami kelas. Hanya mensupport. Hati-hati loh Mas, aman dipakan tekek nang kuno tekek Mas. Enggak Mas Kuyon Mas. Ambil Kuyon. Ya, biasa itu anu, itu Mi, itu piaraan saya Mi. Tenang aja. Nah. Ditaruh di dalam ruangan biasa, salah satu ruangan biasanya gitu Mas. Iya. Ya semoga diberi kesehatan. Amin, 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 amin. Pokoknya bermanfaat lah Mas ya. Iya. Jadi gini Mi, untuk web ini kan hampir 100% selesai. Ini mau kita serahkan ke tim IT dari Mas Iun. Cuman saya belum punya adminnya ini untuk menghubungi. Ya nah, sudah ada tapi belum ada kemarin. Ya? Yang di bio-nya Iun itu wonten nomor teleponnya. Ya sudah. Bukan. Tapi saya belum ada keberanian untuk telepon ke sana. Takutnya sibuk. Gak kemarin apa. Juga. Kalau admin tuh rasanya enggak sih Mas. Kalau Iunnya memang ya pas Le Roni ke sana. Itu sampai sungkan tidur ke rumahnya Li Yun karena setiap beberapa jam kemudian orang datang terus tak akoni sampai kayak gih. Orang punya gawe gitu loh Mas. Iya betul, saya juga lihat wajahnya Mas Yun juga agak sayu yang beberapa hari lalu sebelum datang ke Surabaya itu juga agak pucat, itu saya juga sedih. Ya, semoga diberi kelancaran webnya, terima kasih supportnya, semuanya pokoknya tanpa kecuali dari teman-teman obat ngarit, dari teman-teman apa namanya fans-fansnya Dik Fauzana tentunya amin, ya. Amin, amin, dari Minang, amin. Dari Surabaya, dari manapun itu pokoknya seluruh Indonesia. Jadi webnya mau diserahkan ke timnya Mas Iun. Jadi para tim cyber ini membuat akun web. Ketika sudah selesai 100% mau diserahkan ke apa? Mantap ya, respect, respect untuk siapa ini namanya Dabz, DABZ akun TikToknya. Jadi ini tim cyber, salah satu tim cyber yang membantu kelas, yes, kelas Indonesia, mancanegara, semuanya dari tim cyber dan semuanya. Tentunya kayak hal-hal seperti ini udah pasti ada orang yang tidak suka, tapi tetap berbuat baik intinya Mas, kayak gitu. Betul. Ya, semoga jadi barokah intinya gitu Mas. Amin. Salam kenal ya nggih Mas. Betul. Salam kenal Mami Esti. Jangan kapok-kapok untuk ini kan katanya kan sampean kalau misinya udah selesai ya udah kan kayak gitu. Iya. Ya jangan kapok-kapok kalau seandainya apa namanya bukan ada misi lagi atau apa ya. Ya kalau udah selesai ya selesai ya Mas yo. Selesai, oh, selesai. Selesai. Kok iya? Iya. Jadi ini nanti webnya ini mau kami serahkan ke Mas Iun. Nanti misalkan Mas Iun tidak ada yang mengelola IT-nya, mungkin nanti ada teman-teman yang bisa untuk IT untuk membantu. Iya. Nanti boleh kok Mas, monggo Mas, dengan senang hati. Malah Iun semuanya itu suka dengan orang-orang baru. Siap nih, teman-teman siap. Orang baru, apalagi siber. Jadi maksudnya nambah apa ya? Nambah pengalaman, nambah pengetahuan. Betul. Kan ya saling Betul. Sharing namanya kan di dunia sosial media ya. Kita Betul. Harus adaptif kan Mas, saya sendiri juga gak ngerti dunia jenengan. Kalau Papi Tomli mungkin, bukan mungkin, kalau Papi Tomli tahu, kalau saya juga saya gak tahu. Sudah pernah ketemu sama Papi. Oh ya? Iya. Oh, di mana Mas? Di Surabaya. Oh di Surabaya. Betul. Karena memang orang sibuk, jadi nggak mau on cam. Lo iya tak? Iya. Gak enak aku lihat.
DAPZ, DAPZ. Oh, nggak lihat kan dari komalku. Itu coba semen dia. Sudah, tapi saya tetap dari belakang buka, enggak langsung ketemu dengan Papi, enggak? Ya, ya, begitulah Mas. Emang ada beberapa orang yang biasanya nampak di depan, ada juga yang di belakang, kan gitu kan Mas? Sama halnya kayak jenengan, biasanya orang-orang itu bilang itu kayak tim senyap, tim tapi ada senyap di belakang layar, ya kan? Tim senyap di belakang menyelesaikan layar. Menyelesaikan beberapa tugas atau apa, kayak gitu. Kalau ada sesuatu, kegaduhan, dan lain-lain, Mas. Gitu. Dalam tapi Pak Edi Songkel. Siapa itu? Nggih, tapi. Hmm? Pernah ngeri sih yang itu. Siap Mas, saya enggak berani nanya jenenge jenengan ya, karena takutnya juga privasi. Iya. Nggih pun sehat-sehat selalu, nggih Mas ya. Amin, semoga bisa dipertemukan di lain waktu ya. Amin, terima kasih amin. Supportnya ya Mas ya. Siap. Bosan-bosan support kita semuanya. Terus berbuat baik nih Mas. Baik, terima kasih. Pesan juga untuk teman-teman Sobat Ngarit yang ada di bawah. Nggih. Minta tolong untuk tetap sopan, kondusif, nggih. Jangan terkecoh dengan apapun itu yang menyesatkan buat Mas Iyun ataupun Bunda Fozana. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bantu, sudah support. Sekarang ini posisi untuk lagu Bunda Fozana global trending 2 global trending 2, terus untuk lagunya masuk di trending 2. Insya Allah setelah jam 12 ini kita coba push untuk trending satunya, dan untuk webnya Sobat Ngarit sudah top global 1. Wah, buat teman-teman Sobat Ngarit semua, terima kasih banyak untuk para Sobat Ngarit dan tintinya. Mas, gak kenal. Dalam Pak. Ojo lali friend. Apa itu? Siap, siap friend. Siap friend. Ya, siap friend. Aku gak ngerti. Tadi barusan ngikutin juga saya. Ini juga saya masih di sana. Oh iya, ya siap Mas. Nge, sehat-sehat pokoknya Mas. Salam siap. Seduluran semuanya ya. Nggih, Mami. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelas ya, ini salah satu tim senyap yang di belakang layar, guys, yang nggak kelihatan, tim cyber yang membantu, pure membantu Yunfa tentunya ya. Gak mikir Mas Yunto, Faujana juga semua dibantu sama dia, Yunfa. Jadi ya sehat-sehat selalu yang sudah membantu ya Mas Yun, karena wong tulus iki ya wis, semua akan bisa merasakan ketulusan Mas Yun ya. Wis jos banget, wis enggak bisa ngomong apa-apa, hanya bisa support untuk Mas Yun dan Bunda Fojana. Semoga ketemu titik terang, gendang ketemu gitu ya guys ya. Yang kita harapkan jelasnya seperti itu, cuman kita nunggu prosesnya Mas Yun lagi apa ya, berproses untuk ke sana. Jadi kita dekeng, kita temenin, dan kita support terus guys. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.